Tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.00 bertempat di Komplek Duren 3, nomor 46, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Pelapornya adalah Bripto Martin Gabe atau anggota Polres Metro Jakarta Selatan. Korbannya adalah Barada Richard atau Barada RE, terlapor Brigadir Joshua. Kemudian laporan polisi yang kedua yaitu LPB 1630 7 Romawi 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 tentang kejahatan terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP dan atau pasal 4 junto pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di mana waktu kejadian diduga pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 17.00 WIB bertempat sama Komplek Polri Duren 3 Kecamatan Pancuran Jaksel dengan pelapor putri Chandrawati, korbannya juga sama. Terlapornya adalah Nofriansa Joshua. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya. Karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa uh, saat ini juga bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban uh, almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, uh, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. A part of Media Group Network